Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا إخوتي وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم، حاضرين جماعة صلاة Jumat yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang mega, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah. Ini dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, untuk salat Jumat secara berjamaah, untuk mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara tujuan Allah syariatkan kepada kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa secara bahasa artinya adalah mencegah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan secara istilah, takwa adalah sikap kehati-hatian, berhati-hati agar jangan sampai mengatakan perkataan-perkataan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini bisa kita lakukan dengan imtithalu awamirillah, menuruti perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajtinabu nawahi, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada Ubay tentang makna takwa. Maka Ubay bertanya lagi kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dha syaukin,
pernahkah engkau berjalan di atas rumput yang banyak durinya? Umar pun menjawab, na'am, iya, saya pernah berjalan di atas rumput yang banyak durinya. Ubay nanya lagi, wa ma amilta, apa yang kau lakukan ketika berjalan di atas rumput yang banyak durinya? Umar pun mengatakan, syammartu wajtahattu, tentunya aku berhati-hati, tentunya aku bersungguh-sungguh memperhatikan langkah-langkah kakiku agar tidak tertusuk duri-duri tersebut. Ubay pun mengatakan, dalika taqwa, itu takwa, kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar. Termasuk juga seorang penyair yang bernama Ibnul Mu'taz mengatakan dalam syairnya, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhalika tuqa, jauhi olehmu semua dosa, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil, itu takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdaru ma yara, berbuatlah engkau seperti orang yang berjalan di atas rumput yang banyak durinya, yahdaru ma yara, yang dia waspada terhadap apa yang dilihatnya. Wala tahqiranna saghira, jangan kau remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang besar terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ikhwati wa ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika di ayat keduanya Allah mengatakan, dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua isi Al-Qur'an adalah benar, kata Allah tabaraka wa taala. Hudan lil muttaqin, Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, kata Allah tabaraka wa taala, adalah orang-orang yang mereka percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Mereka percaya dengan adanya Allah tabaraka wa taala, sekalipun Allah tidak kelihatan. Orang bertakwa percaya bahwasanya Allah itu ada. Bukan hanya percaya bahwasanya Allah ada, jamaah sekalian, namun mereka orang yang bertakwa percaya yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan rizki Allah, yang memiliki Allah tabaraka wa taala. Yakin bahwasanya dirinya, istrinya, anaknya, harta yang dimilikinya, semuanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa ketika mendapatkan musibah, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matanya mungkin nangis, hatinya bersedih, namun yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang bertakwa, mereka percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat maut. Mereka juga percaya bahwasanya setiap malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Dan malaikat maut, jemaah sekalian, standby setiap saat, nunggu perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Gak peduli lagi khutbah Jumat, gak peduli lagi dengerin khutbah Jumat, bahkan lagi maksiat sekalipun, ketika sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak bisa ditunda, gak bisa dimajukan. Wa yuqimuna shalah, orang yang bertakwa mereka mendirikan sholat. Orang yang bertakwa, jemaah sekalian, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi ketika melaksanakan sholat mereka perhatikan syarat dan rukun sholatnya. Mereka enggak ngebut ketika sholat. Mereka perhatikan tumakninah dalam sholat. Mereka sholat seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul perintahkan kepada kita ketika sholat, shallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada di antara kita yang puluhan tahun dia sholat,
enggak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celaka kata Allah bagi orang-orang yang salat. Kok bisa orang salat celaka? Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Sebagian para ulama tafsir menafsiri sahun di sini adalah lalai, tidak memperhatikan syarat dan rukun salat. Ada orang jamaah sekalian salatnya ngebut seperti ayam yang mematuk makanan. Dulu ada sahabat namanya Khalid bin Rafi, salat salatnya ngebut seperti ayam yang mematuk makanan. Selesai salat dihampiri Nabi, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab salamnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli, salat kamu, kamu belum salat. Orang yang bertakwa jemaah sekalian, mereka mendirikan salat. Ketika salat mereka memperhatikan syarat dan rukun salat, bahkan mereka berusaha untuk bisa khusyuk dalam salatnya. Mereka kerjakan salat di awal waktu. Karena salat di awal waktu adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, mereka enggak pelit. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka enggak medit. Orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, mereka enggak koret jemaah sekalian. Mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan kata Allah kepada mereka. Mereka menjadi orang-orang yang dermawan. Seperti contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling dermawan jemaah sekalian. Dicontoh juga oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan pernah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan uang, kalau dirupiahkan bisa sampai 1 miliar jemaah sekalian. Diberikan hadiah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah tabaraka wa taala. Tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Sampai ketika sore pas mau buka, dia minta sama pelayannya, "Eh fulanah, tolong bawakan kepada saya makanan, saya mau buka." Dibawakan kepada Aisyah roti kering dan juga minyak. Sampai pembantunya mengatakan, "Wahai Aisyah, kenapa engkau tidak ambil satu dirham saja untuk kita buka, beli daging?" Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Lau dzakartini la fa'altuha." Seandainya tadi kau ingatkan aku, kata Aisyah, sungguh aku akan melakukannya. Jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha punya uang banyak yang diingat orang lain, yang diingat sedekah. Beda dengan kita. Kita punya uang banyak, lupa sama Allah, lupa bersedekah, lupa dengan saudara-saudaranya yang miskin. Waliyadu billah. Padahal harta sebanyak apapun semua akan kita tinggalkan, dan nanti di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين القائل في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فَيَا إِخْوَاتِي وَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعِزَّانِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang pertama, karena orang yang paling mulia di antara kita jamaah sekalian bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling mulia di antara kita bukan orang yang paling banyak hartanya di antara kita. Bukan yang mereka paling megah rumahnya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum.
Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna ja'alnakum min dzakarin inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan atau perempuan lebih mulia daripada laki-laki, bukan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada suku Betawi, ada suku Sunda, ada suku Batak. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kata Allah. Tapi Allah ciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan berarti suku yang satu lebih mulia daripada suku yang lainnya, bukan. Lita'arofu, agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menjelaskan orang yang paling mulia di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Banyak di antara kita jemaah sekalian merasa paling hebat karena dia punya jabatan, merasa paling kuat karena dia punya harta, punya pengikut yang banyak. Waliyadu billah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ada banyak di antara kita ketika dikasih harta oleh Allah tabaraka wa taala, dikasih rumah megah, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, kemudian dia sombong kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak pernah datang ke masjid salat berjamaah. Enggak pernah datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong wal iyadu billah. Maka orang-orang yang sombong diancam sama Nabi tidak akan masuk surganya Allah tabaraka wa taala. Silakan kalian sombong. Silakan kalian sombong kepada Allah, sombong kepada manusia. Nanti di akhirat akan direndahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dijadikan nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur seperti semut-semut yang kecil, diinjak-injak, dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hati-hati ikhwati wa ikhwani fi din, azza ya Allah yakum. Ketika kita menjadi orang-orang yang kaya, ketika kita menjadi pejabat, rendahkan diri kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tawadhu, rendah hati kepada sesama kaum muslimin. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Jadikan kekayaan yang Allah berikan kepada kita sebagai jembatan yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga-Nya Allah tabaraka wa taala. Yakinlah bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kenapa harus takwa? Karena orang yang bertakwa ketika diuji oleh Allah subhanahu wa taala, ketika diberikan kesulitan-kesulitan oleh Allah subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Jamaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak pernah diuji oleh Allah, musibah akan Allah timpakan kepada kita jamaah sekalian, siapapun kita. Orang kafir Allah timpakan musibah, itu namanya adab. Orang yang beriman, yang dia lalai beribadah kepada Allah, Allah timpakan musibah, peringatan dari Allah, diingetin sama Allah supaya dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Orang yang beriman, yang taat beribadah kepada Allah, tetap Allah timpakan musibah, disebut dengan ujian. Dan ketika ujian itu datang, ketika ada kesulitan jemaah sekalian, tingkatkan takwa kita kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukankah banyak di antara kaum muslimin ketika mereka diberikan kesulitan, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesusahan, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan musyrik, kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka minta solusi sama dukun wal iyadhu billah. Tingkatkan takwa kita kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan termasuk ikhwati wa ikhwani fiddin azza ya Allah yakum, orang yang bertakwa sudah Allah siapkan tempat tinggalnya di surga. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardu
U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukan, kata para ulama, amalan-amalan yang dengan amalan tersebut dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah. Jamaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Bahkan Rasul mengatakan kullu bani adam khata'un, semua bani Adam itu sering melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terus kita lakukan amalan yang bisa menghapuskan dosa. Banyak melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan. Banyak melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah. Banyak melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Satu langkah menghapuskan satu dosa, satu langkah ditinggikan satu derajat. Duduk di barisan paling depan, dapat doa dari para malaikatnya Allah. Apa doanya mereka untuk mereka yang berada di barisan paling depan? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Wa jannatin, termasuk lakukan amalan yang dengan amalan tersebut Allah masukkan kita ke dalam surga. Mentauhidkan Allah, menuntut ilmu, birrul walidain, dan amalan-amalan yang lainnya. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian ikhwati wa ikhwani fi din azan ya Allah ya Tuhan. Sedikit mudah-mudahan memberikan manfaat. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah masukkan kita semua ke dalam surga ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويعلم السر والخفيات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان خصوصا في بلدنا إندونيسيا يا الله. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقنا تكسرنا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Oh.